Welcome back gamers, back lagi bersama gua Dreadfaster sini. Kembali lagi di game World vs Zombies 2 Refloris. Jadi guys, mari kita lanjutkan game ini lagi. Dimana kita sudah hari ke-21 di Holiday Mashup guys ya. Tetapi sebelum kita masuk ke sini guys ya, karena kemarin gua ada tanya ke kalian juga, kira-kira nih diamond gua nih ada 79 buat beli tanaman apa guys. Dan ternyata setelah gua scrolling semua komentar di bawah semua guys, ternyata banyak dari kalian tuh suka banget sama tanaman yang satu ini guys, yaitu namanya Inferno guys ya. Infernos swirl up devastating fire tornadoes that sweep zombies back, burning and damaging them. Artinya guys, kata tanaman ini bisa keluarin tornado yang ada apinya guys ya. Jadi itu dari kalian, walaupun sebenarnya pribadi gue pingin punya imitator sih, cuma ya sudah lah ya, fair and deal kali ya guys ya, karena kalian itu udah banyak yang mau Inferno ya. Jadi ya kita beli Inferno aja, walaupun ada yang suka ini juga guys ya, electric pea shooter. Cuma lagi-lagi belum ada diamondnya, jadi electric pea shooter atau polong listrik ini kita tunda dulu lah ya guys ya. Kita tunda dan kita bakal beli Inferno. Jadi kita beli, nice. Wah gila sih, kelihatannya keren sih ya. Kelihatnya kayak sangar-sangar gitu guys, walaupun berbentuknya daun doang ya. Dan diamond gua jadi 4 lagi. Nice, gua grinding aja guys ya. Gua grinding game-game yang ada di sini ya, terutama endless mode kayaknya. Kita harus urusin holiday mashup dulu guys, karena ini udah hari ke-22. Kita paling sampai dapetin apa-apa nih. Ini apaan anjir? Boeing Seta. Ya, mungkin kita sampai level 28 aja guys. Jadi langsung aja kita ke level 22. Let's go. Dan kali ini kita bakal melawan banyak ini ya, zombie-zombie Zetkop ya, seperti yang kemarin Jombos ngomong guys. Penny, there's zombies everywhere trying to sell me weird stuff. Oh, katanya ada zombie yang pingin jual sesuatu ke Dave guys. One even tried selling me an imp. Ada yang ngejual zombie bocil ke si Dave guys. Wow. What will I do with an imp? Gak tahu, gue juga bingung kok. Gue dikasih imp juga, gue bunuh sih guys. We must resist the nefarious money grabbing tactics. I was nearly sold a digital image of a pea shooter put through a Z-Corp painting filter. Scary stuff. I think I spent some coins, but likely this one zombie told me he's gonna double any amount of coins that I give him. What? Kok jadi main judi anjir? Ada zombie yang nawarin si Dev tuh main itu guys, judi ya, gambling. We live in uncertain times. That's why today's sponsor is brand ZDN for whenever you want secure. Excuse me, I was turned into an ad. What? What? Si Penny kok jadi ad? Why are they doing that? They must have some sort of tech support. It wouldn't surprise me if zombies employed for these sorts of things start appearing next. Oh no. Oh never mind. Penny, I just got a message saying tacos are nearby. We must resolve this quickly. Oh no, sepertinya Penny bakal kena hack lagi guys. Apa ini? Don't spend any sun for Papu Second. What do you mean Papu Second? Gua gak boleh pakai. What? Gua gak boleh pakai matahari. What do you mean coy? Oke, gue gak tahu sih, gue gak tahu maksudnya apa tuh. Gue gak boleh nge-spend sun sama 40 detik di awal-awal. Oke, baiklah kalau begitu. Kali ini kita pakai polong purba aja. Pakai ghost pepper, dandelion. Abis itu pakai cabai rawit. Apa ya? Tanaman apa ya belum gue coba? Nah, Inferno guys. Kapan lagi kita pakai Inferno? Abis itu kita pakai cherry bomb dan rewind. Oke, rewind ini wajib guys ya. Entah kenapa ya, gue suka banget rewind di sini. Nah ini yang gue maksud nih. Gimana caranya gue gak spend 40 ini kalau gue taruh mati ya. Oh ulang lagi coy. Oh berarti gue harus biarin sampai 40 detik kah? Atau gimana? Oh no. Bisa gak ya? Ini baru 20 detik kan ya. Ya paling gue siapin ghost pepper di belakang aja kali. Let's go. Oke, gue masih ada waktu 15 detik, kita percepat dikit. Kan agak lama. Minumannya nih apaan anjir? Es krim gitu, guys. Ayo dong, 5 detik lagi. Please, sedikit lagi. 3, 2, 1. Oke, selesai. Sekarang kita comebackin, guys. Kita hancurin. Soal purba yang banyak. Oke, dandelion gak sih? Dandelion di tengah. Oke. Aduh, kehalang ya. Ini kehalang inian, guys. No. Yaudah, ghost pepper dulu. Mati.
Ini apaan anjir, ada yang di parasut megang. Oke, ini Zcop enggak tahu dari mana ya. Dia megang itu, guys, megang laptop atau jangan-jangan dia hacker. Ya? Wait. Bisa jadi ini hacker nih. Ada cumbi hacker. Ya? What the hell, man? Ya okay, mati lu. Buset, kuat banget. Oke, okay, mati. Nice. Sekarang kenapa tanaman gua dikit banget? Wait, gua pengin pakai tornado, weh. Gua pengin pakai inferno nih. Cepet, inferno. Nah, kita coba taruh. Kita lihat efeknya apa. Gua bisa nyerang. Wah. Gua bisa nyerang. Nah, ini. Okay, what just happened? Apa yang terjadi di sana? Menyeramkan sekali nih. Wah, lihat kalian. Kalian lihat gas infernonya. Oh man. Kabar gua pingin lihat lagi sih. Gua pingin lihat lagi apa yang terjadi itu. Aduh. Red pepper please. What the hell itu tornadonya, guys? Oke, kita rewind dulu sih. Bentar. Kok jadi keren gini ya? Ini sih keren sih, guys, ya, tornadonya. Bukan main-main ini. Yaudah, kita bom dulu, cari bom. Atas kita jalan Veno, kita bakar. Wah, gila sih. Tapi kok mati ya? Kok mati Inferno gue? Apa yang terjadi, coba? Wah, gue gak paham. Yaudah, kita Ghost Pepper dulu. Ini hadiahnya yang dibakar, ribet. Nah, ini tornadonya. Set. Oh, jangan mati dulu. Ghost Pepper. Nice, dapet diamond. Dan suaranya menurut gue terlalu chaos ya. Kita bakar. Oke, luar biasa. Abis itu cherry bomb. Legasi cherry bomb. Boom. Gue butuh matahari. Ghost Pepper lagi. Oke, kali ini pakai kekuatan tornado. Kita lihat efeknya apa. Wow. Langsung mati lu, guys. Kabar gue pingin lagi ya. Kita lihat. Oke. Bentar, guys, ya. Sound effect-nya terlalu sound effect-nya terlalu gila, guys. Gue salah pakai ini. Cabai rawit. Oke. Inferno sih. Ini sih tanaman hebat sih, guys. Ini kayaknya tanaman top nih. Inferno nih. Bisa keluarin tornado api dan suaranya pun sangar banget, ya. Saya langsung rata, bro. Dan dia nembaknya juga nembus, guys. Terus zombinya tuh didorong juga. Kapan air? Wrap up zombie 35 times. What do you mean? Gua ngebungkus zombie 35 kali. Hah? Gua enggak paham maksudnya apaan, cuma ya, kita lihat aja, guys. Namain petir. Nambahin, gue pingin coba Inferno lagi. Ya udah, gak usah pakai Apple Mortar lah, terlalu mahal, guys. Abis itu Ghost Pepper, cabai rawit. Lalu gue gak mau pakai ini nih, damage-nya kurang bagaimana gitu ya. Abis itu kita butuh purba maksud gue. Rewind. Dan terakhir buat jaga-jaga kita pakai, ya udah, pendorong kali. Atau kipas angin, kok pendorong. Bentar. Kalau tornado gini dia bisa terbangin itu nggak ya? Dia bisa terbangin yang terbang nggak sih, guys? Zombie yang terbang. Wah, kalau bisa, gue nggak perlu pakai kipas angin lagi dong. Wah, kita lihat aja, guys. Ayo dong, kasih gue mata itu dong. Kita tambahin matanya yang banyak dulu. Let's go. Dia butuhnya 350, guys, ya. Banyak banget, coy. Coba, udah bisa taruh kah? Atau Ghost Pepper dulu lah. Ghost Pepper. Oke, abis kita main soal purba. Oh, baru selesai sekali nih. Kita harus bungkus zombie, guys. Oh, berarti zombie-nya harus makan atau minum ini, guys. Minuman ini ya, kok makan sih? Oh, itu begitu ya. Udah, kita coba dorong. Coba kita dorong. Ayo dong, cepet dong. Dorong, puter. Wow. Nah, itu, guys. Itu yang gue maksud, guys. Juju, langsung hilang, gila. Lihat ya, juju, gila. Tapi nggak mati, ya? Nggak langsung mati, coy. Oh, berarti damage-nya berarti ada kehalang-halang gitu, guys. Coba kita down-downin dulu. Ghost Pepper, mati nggak ya? Ya, Ghost Pepper bisa mati. Jadi Ghost Pepper bisa mati kalau di
didorong hadiah, guys. Jadi kelemahan Ghost Pepper itu. Oke, gue kira Ghost Pepper gak bisa mati. Ternyata bisa mati juga. Damn it. Ribet juga. Yaudah, kita full pakai Inferno, guys. Biar pakai tornado-tornadonya. Gila. Tapi, guys, gue kena wrapping 31 zombie. Buset dah nih suaranya. Suara irep banget, guys. Suara irep banget. Bentar ya. Oh my god, masih kenceng. Suara kenceng banget, guys. Ini Inferno. Oh my god, sabar. Kita kecil lagi ya, sini gini. Ya, lumayan ya. Sudah lumayan, guys. Walaupun masih kenceng banget. Gue juga nggak tahu ya, ini Inferno sebrutal ini. Oke, tapi menarik sih. Menarik banget ini. Ini di luar nalar banget, guys. Wah, gila damage-nya sakit banget, coy. Ini ada burung-burung. Ini bukan burung. Itu tikus biru, anjir. Tikus biru apalagi dah. Oke. Cepat. Apakah bisa kedorong nih kalau misalnya yang terbang? Oh, bisa ketarik doang, tapi nggak kedorong, kan? Dia ketarik doang. Nggak langsung mati. Ya, gue kira langsung mati. By the way, gue masih ada 18 nih. Gue harus ngebungkus 18 zombie. 15 sekarang. Oke. Sekarang petir lagi. Cabai rawit. Oke, habis itu Ghost Pepper. Bunuh zombie jayanya dulu. Mati lu. Ayo dong, bisa dong. Ah, ini sih bakal chaos banget, guys. Kalau gue taro Inferno satu map ini, bakal berisik banget, guys. Bakal full dengan tornado api ini, guys. Gila ya. Sejak kapan tanaman kayak gini, guys? Kok gue baru tahu aja. Ini ada manager zombie, guys. Ini si cewek-cewek ini, anjir, mental. Jadi debu aja, jadi debu dan arang, anjir. Tornado panas, coy. Oh no, what is this? Ini udah di luar batas gua, guys. Tornadonya terlalu curang. Tornadonya terlalu gila, guys. Kalian lihat curang banget, anjir, ini tornado. Gak ada yang bisa lewat gitu. Wow. Yaudah, kita akhirin aja, guys. Kita akhirin penderitaan zombie aja. Karena menyedihkan, guys. Menyedihkan sekali. Kita cabain. Oke, dorong-dorongin. Yang bisa gue dorong, abis itu Ghost Pepper. Oke, selesai. Selesai juga, guys. Inferno sih. Wah, guys. Inferno. Kayak kiamat buat zombie sih, guys. Gue gak tahu gue beli gituan ternyata se-efektif itu. Cuma cukup ya, guys, ya. Cukup kita pakai dua kali aja. Karena suaranya buset, besar banget. We are here to reveal our brand new product. Oke, ada produk baru, kata si Jombos. Fully weaponized, rigorously tested. Z-Mac. Oh no, ini waktunya kita melawan robot dari Jombos lagi. Developed by Zombos and Z-Corp Inc. Oh no. Please do not attempt to sell your product to us, Zombos. Oh, but why not have a live demonstration on you? I won't buy that. Okay, I'm not doing it. I had the Zomconomy. Ini mah Zombos Gundam, coy. Wah, Zombos versi Terminator, guys. Bukan Terminator nih, Transformer, coy. Mungkin kayak ini kita nggak boleh pakai ini, guys. Kita nggak boleh pakai Inferno, guys. Ini terlalu gila menurut gue, gila banget. Jadi kita pur ya. Kita pakai Jack O'Lantern aja, pakai cabai rawit, lalu pakai Ghost Pepper, pastinya. Dan The Lion, habis itu pakai kipas angin, lalu pakai Rewind, dan terakhir kita pakai Apple Mortar. Kayaknya jangan Apple Mortar. Kita butuh namanya, bentar. Sementara ya, Zen Garden gue udah ambil belum ya? Oh, belum. Ya ampun, gue belum ambil-ambilin dong. Oke. Yaudah, kita gak butuh Zen Garden, guys. Zen Garden gak kepake. Lagi pula tuh masih ada beberapa yang belum jadi, guys. Aduh, ulang lagi dari awal. Skip. Gue udah baca. Oke, apakah keulang? Oh, enggak. Oke, habis itu terakhir cherry bomb aja deh. Atau
Ya, batu purba lah. Let's rock. Oke, ini guys, Zed Mac guys. Kita melawan robot zombie transformer atau apapun lah itu guys. Semoga aja dia tidak bisa menembak sesuatu ya. Kalau misalnya robotnya bisa nembak sih, wow. Wow, kayaknya gua akan kalah. Kita butuh soal purba yang banyak dulu. Oke, abis itu ghost pepper di bawah gak sih? Bawah dulu. Cepat. Ayo dong, lama nih. By the way, ini minuman coklatnya pakai apa ya? Gua lupa semua minumannya. Oh, lari aja cepet ya. Oke, lari aja cepet. Berarti gua harus pake ghost pepper. Tunggu, bukan ghost pepper. Itu cabai rawit. Ya, walaupun sama-sama cabai sih. Cuma, bukan aja. Oke. Cepat. Gua butuh. Oke, kita bunuh dulu lah ghost pepper. Dandelion. Oke, soal purba. Mati lu. Boom. Entah kek. Aduh, gak mati lu. Keburu soal purba gua mati coy. Oke. Abis itu batu purba dulu. Soal purba. Ghost pepper. Wah, kok lagunya. Lagunya jadi beda lagi ya. Kayaknya gua gak pernah denger lagu ini deh. Oke, dandelion yang banyak. Badan bisa gua tiup gak sih? Wuh, bisa. Ghost pepper. Ya, rewind dulu guys. Gua salah jalan. Kenapa gua harus pake ini nih? Tiup-tiup angin nih. Gak kepake tuh. Kayaknya gua harus pake check o' lantern. Boom. Cut. Gua lupa suara efeknya. Oke, kita bakar bagian bawah. Ghost pepper di tengah. Abis itu tech support. What the hell, kok ada tech support? Abis itu kita dorong. Hancur lu, meledak lu. Kekuatan dandelion, bakar, bagus. Ghost pepper atas. Soal purba. Aduh, dandelion gua lama. Nembaknya lama guys. Oke, batu purba lagi tengah. Abis itu ghost pepper atas. Batu purba tengah lagi. Mati kek. Oke, bakar manajernya, mantap. Oke, sekarang tinggal gua. Woi, itu apa? What? Tanaman gua jadi. Gua gak tahu apa yang terjadi. Tapi yang gua lihat, tanaman gua jadi debu guys, itu kan. Tuh, petir-petir apaan sih? What the hell, curang woi. Curang, zombie curang. Tidak boleh dibiarkan. Wow, ini apaan anjir? Dia Oh, ini epic moment ternyata guys ya. Jet Cop. Oke, rewind dulu bro. Dia bisa panggil zombie infinity. Oke, dia bisa nembak ya. Oke, hajar. Tenang tumbuhan, kita itu kuat. Kita itu bisa melawan ini semua ya. Tetap teguh dan hajar. Yes. Menang guys. Kerja bagus ya tanaman-tanamanku. Kita telah berhasil melawan Zed Mac yang tidak berguna ini, yaitu produced dan developed by Zomboss dan Zed Corporation. Ya, Zed Corporation. Ya, apapun itulah namanya guys. Yang penting kita menang dan Zed Mac tidak ada tandingannya sama dandelion gue guys. Let's go next. Jadi begitu ya. Nah, gue balik ke sini lagi, ke istana kue atau manis-manisan. User Dev, the corporate madness continues. Oke, corporate-nya sepertinya makin gila guys. I've been accessing the Zcorp internal emails. Oke. There's nothing quiet like corporate espionage. Hah, espionage secara bahasa mas? They've been discussing the apparent madness that some zombies developed on the Zcorp. Reports say that it's just too tedious. Crazy zombies? That's crazy. What's up? Zombies will be rushing in on company equipment. Maksudnya? Chairs. That is. Hah? Maksudnya? Oh, ada zombie bangku guys. Zombie kursi. Kayaknya gue udah pernah lawan deh. Di PWZ yang sebelumnya gue pernah lawan guys ya. Oke, mungkin kali ini kita pakai ini guys. Pakai Twin Sunflower guys ya. Extra protection against attack nih. Boleh lah. Kita pakai soal kamar guys. Depan nggak pakai, abis itu pakai magnet lah.
get sprint plan boost effect. Oh, ini ada first strike. Oh, jadi gak semua tanaman punya plan boost efeknya, guys. Nah, untuk mantan ada ya. Berarti menarik tuh. Ya udah, kita pakai ghost pepper. Abis itu batu purba. Abis itu pakai dandelion. Tak nama gue suka pakai dandelion, guys. Abis itu apple mortar dan petin gak sih? Kipas angin aja, kipas angin. Polong gak sih? Polong atau yang lainnya? Yang lainnya. Ya udah, petir lah ya. Ujung-ujung gue coba pakai petir, guys. Karena petir menurut gue hebat ya. Dan ini, guys, kita balik lagi ke istana biskuit nih. Dimana semuanya yang berbahan gula ada di sini. Kapan aja gitu. Jadi kita taruh dulu soal kembar. Gak lama mau pakai soal. Oke. What is that? Zombinya bisa tabrak itu gua, guys, tanaman yang pertama gua ya. Langsung mati dong. Oke, kita ghost pepper dulu. Mati, please. Aduh, matanya dikit ya. Matanya dikit, guys. Ini soal kembar lama, coy. Oi, soal kembar, coy. Kasih gua matahari, coy. Ternyata soal kembar gak gitu cepet, guys, kasih matahari. Damn, gua kena tipu, coy. Batu purba. Soal kembar. Mati dong. Ghost pepper bawah. Untungnya ada plant food ya, guys. Jadi agak kuat ya. Kalau enggak mah mati ya. Tapi gua enggak tahu sih bisa menang atau kagak. Ini ada jebol kayak gini ya. Ini ada jebol kayak gini nih. Oke, mati sih. Ayo dong, soal kembar yang banyak dong. Kita dorong dulu. Batu purba. Aduh, kayaknya gua salah taruh, guys. Gua kayak gini sih susah sih. No, gue bakal kalah. Magnet kah? Magnet. Lempar. Ah, masih kurang, guys. Oke, kayaknya gue salah pakai, guys. Ternyata solar kembar tuh tidak berguna, guys. Sangat tidak berguna. Ya, kita ambil matahari dulu. Kita ambil matahari. Aku sweeperin solar kembar. Oke, please. Bisa comeback kah? Dandelion. Gua gak tahu bisa comeback atau kagak, guys. Tapi kita lihat saja, guys. Kita lihat apakah gua bisa comeback atau tidak. Oh no. Tidak mungkin bisa comeback, guys. Oke. Okay. Jadi begitu ya. Tapi gue butuh matahari yang banyak, coy. Wah, susah sih. Memang ini levelnya terlalu susah, guys. Kita dorong dulu lah. Hot pepper. Oh iya, gue gak pake rewind-nya. Pantes gue kalah, guys. Gue tidak memakai rewind, gue lupa, coy. Oke. Angkat tangan gue, guys. Itu minuman juga dajjal, guys. Dajjal lah pokoknya ya. Level ini dajjal banget. Nah ini langsung rame ini loh. Kalian sadar nggak sih? Ini levelnya gila nih. Astaga, gue salah taruh sih. Udah, kita bom aja dah. Itu gue salah taruh, guys. Bener dah, itu gue salah taruh. The hell. Udah, matahari, ghost pepper, batu purba dulu. Ghost pepper. Ayo dong, gue cuma pengen taruh dandelion. Gak ketaruh-taruh. Oke, dandelion. Akhirnya kita dorong lagi. Nah, ini. Kita pakai batu purba. Batu purba gue langsung mati bahkan. Batu purba gue gak bisa nahan lagi, guys. Harusnya bisa sih. Damn. Nah, cherry bomb aja dah. Abis itu ghost pepper lagi. Abis itu cari bom lagi. Gua gak tau, guys. Gua sehat susah banget. Damn, man. Kok larinya cepet banget sih? Zed kok, woy. Wah, gua gak tau sih. Ini gila sih. Wah gila, guys. Padahal cuma satu web, loh. Wah, istana raja, woy.
pakai ini aja dah. Pakai biji gratis aja, guys. Persetan dah. Persetan gua udah pakai biji gratis aja, guys. Taruh aja asal-asalan. Yang penting dia bisa nembak gitu. Kita tinggal tamat-tamain gini nih, mati tuh. Nah, walaupun enggak mati juga sih ini. Kesel juga gua. Oke, kita harus tambahin dandelion yang baik dulu nih. Di belakang. Oke, akhirnya bisa kepasang juga dandelion gua, guys. Dari tadi lu gua enggak kepasang dandelion, parah banget. Matahari gua selalu habis ini. Ke atas, mati enggak sih? Bisa mati enggak ya? Ayo dong. Dandelion gua kurang. Cepat. Ke dandelion lagi. Taruh lagi. Biji biasa, bom, bum. Copper lagi. Jamur bawah. Cross pepper tengah. Oh ya, ini untuk hadiahnya harus gua hancurin ya. Kalau gua hancurin enggak dapat itu, guys, enggak dapat hadiah ya. Ya udah kita hancur, guys. Kiraan gini aja dapat tanamannya begini, guys. Memang keterlaluan ya. Setelah purba lagi. Oke, aduh ini bakal mati. Tapi gak apa-apa sih, aman. Wah, langsung nge-skip lo. Langsung nge-skip kesini lo. Oke, mati lo, boom. Gue mati dong. Udah, dandelion lagi lah. Oke, biji-bijian. Batu purba. Nah, ini better lah ya. Ini masih lebih baik dibanding tadi, guys. Tadi itu hancur banget, gua nggak bisa ngapa-ngapain. Batu purba lagi. Oke. Akhirnya gua bisa santai juga. Gua masih ada rewind, tenang aja. Rewind. Mau ngapain kamu semua ya? Oke, masih ada satu. Udah, kita cari bom. Dandelion atas. Bijian atas. Ghost pepper. Oke, harusnya menang. Akhirnya coy. Level 25 kelar. Level 25 kelar, guys. Ya, level terakhir gak sih? Satu level terakhir, guys. Satu level terakhir, abis itu udah, guys. Ini level cukup gila ya. Aduh, big brand lagi. She's sweet as can be. Everyone make room for sweet potato. Her smiles are enough to attract any zombie to her position. Oke, okay. Use this to your advantage. Hah? Gue disuruh pakai apa? Oh, disuruh pakai sweet potato. Sweet potato gue udah pernah pakai gak sih? Gue udah pernah dapet. Dan gue disuruh pakai lagi. Bener dong. Oke, kalau begitu. Dan kali ini kita dikasihnya biji solar. Nice. Matahari yang paling lama untuk didapetin ya sih. Nah, ini biji solar. Tutut. Lagunya menarik, guys. Lagu big brand sekali nih ya. Yaudah, kita pakai sweet potato. What? Oh, tarik. Hah? Woi. Wah, oh, tarik bisa gitu ya, curang banget, coy. Harusnya bisa ketarik, guys, atau gua taruhnya terlalu belakang. Oh iya, gua taruhnya di belakang. Damn. Pantes ya. Paku. Aduh, kuat gak ya? Mungkin sweet potato, paku. Oh no. What is that? Gua butuh dandelion lagi. Lagi-lagi dandelion gua gak kepake. Ey. Pelan-pelan, bro. Oke. Buset, itu apaan sih? Kayaknya kita harus bakar, gak sih? Kita harus bakar. Bakar tengah. Paku. Oh. Gue bakal kalah. Udah, sweet potato lagi, sweet potato lagi. Pakuan atas ya. Damn, ayam ribet. Set, susah banget.
Bakar, bakar, bakar. Pakuan. Aduh, kok pak. Aduh, ini mah gua kalah sih. Woi, levelnya susah banget, coy. Kayaknya terakhir enggak sesuai ini deh. Apa gagalnya udah level 20-an ya? Enggak dikasih nafas, guys. Oke. Oke, mode serius, guys. Mode serius, guys. Kayak ini gua mode serius ya. Aku di tengah. Ya, tadi gua blunder mulu, guys. Oke, kalau begitu ya. Mereka mau lihat gua main serius. Kita main paku di tengah dulu. Oke, kita butuh matahari yang banyak. Nanti jadi gede, big brain. Oke, sweet potato dulu. Oke, paku-pakuan. Oke, bagian bawah ya, bagian bawah. Paku-pakuan. Aduh, sweet potato, cepat, cepat, cepat. Oh, nggak jadi, guys. Aman, aman. Oke, bisa lah ya. Oke, gini masih kelihatannya enak, guys. Enak dilihat. Tinggal yang bagian tengah nih. Bagian tengah gua hancur nih. Sweet potato nih. Oke, bisa lah ya, bisa lah ya. Bisa kita bakar, boom. Oke, hancurin lagi. Dan di lain tengah. Paku lagi. Ini gak mati nih. Paku-paku atas. Ya udah, pakai kekuatan lah ya. Ayo please, mati, nice. Hancur. Paku lagi, bagian bawah. Bakar semuanya. Paku lagi. Eh, kok ada yang lewat? Woi, bisa ada yang lewat? Oh no, kok bisa ada yang lewat, coy? Ya udah, tembak aja dah, tembak aja dah. Abis itu ada lain lagi. Sweet potato. Bakar-bakar. Ya, telat. Telat, coy. Bagian bawah, paku. Bisa pakai lagi kekuatan. Serang udara. Bumbang-bumbang. Ah, mana web? No. No. Oke, ini mati sih, mati sih. Oke, pas-pas-pas-pas. Oke, bagian bawah ya, bakar dulu, bakar atas ya. Nice. Level apaan sih ini? Level apaan sih ini? Level apaan sih? Level apaan, guys? Cuma buat dapetin suruh tato. Oke, sudahlah, cukuplah. Cukup, guys. Nih. Kalau udah mashup sih, bikin gila, guys. Bikin gila banget. Dan jujur aja ya, ini gue baru mainin berapa level doang. Masih ada level lagi loh, yang lebih gila dibanding ini. Gak tau lah ya. Gak tau, guys, bisa tamat atau kagak. Kita claim all. Dan ya, seperti itu aja untuk Plants vs Zombie 2 Reforest kali ini. Dan kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like dan subscribe ke channel gue. Seperti biasa, kita akan ketemu lagi di next video. Dan terima kasih buat kalian yang sudah join jadi member pada hari ini. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek aja channel gue untuk tahu cara bergabung ke membership in. Anyway, thanks for watching. See you later, see you soon. Peace out.